مولاي صلي وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وما بعده. Sahabat-sahabat hijab dimanapun berada, banyak orang bertanya tentang bagaimana jawaban dari sebuah istikharah, salat istikharah yang dilakukan. Saya akan mengedepankan bahasan, mungkin justru banyak orang yang tidak paham bagaimana cara beristikharah. Orang berpendapat bahwa istikharah ini meminta petunjuk dalam bentuk mimpi dan lainnya. Padahal dalam Islam ini istikharah ini dilakukan justru setelah memilih. Bahkan saya nggak tahu, saya belum memilih. Islam ajarkan pasal ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu, kalau kamu nggak tahu, ya, tanya, saya ada pilihan A, B, C, D, sifat saya gini, 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 gini. Tolong kasih nasihat dong, sebaiknya gimana? Kayaknya kamu baiknya sama yang ini deh, atau yang ini. Insya Allah yang ini bagus deh, bismillah deh. Baru istikharah. Istikharah itu minta kemantapan hati. Jadi istikharah bisa diulang nggak? Bisa, sampai kapan? Sampai datang kemantapan hati atas pilihan tersebut. Istikharah. Ada pula yang berkata, Ustaz, bagaimana sih kita nih kalau disakitin hati kita sama orang, harusnya kita seperti apa? Allahu Akbar. Padahal kalau dia tahu salah satu doa yang mustajab dalam Islam itu doa orang yang terzolimi. Kita nggak pernah tahu deh besok apa yang terjadi. Cuma yang perlu kita siapkan apa? Iman. Untuk menghadapi apa yang terjadi. Sehingga hidup ini kan bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, kaya atau miskin, bukan. Sabar atau syukur. Sehingga kalau diuji menyakitkan, ya sudah, kita bersabar. Dan doa orang yang terzolim itu mustajab. Seberapa susahnya kita minta sama Allah, ya Allah, berikan hidayah buat dia, ya Allah. Sehingga dia akan datang memohon maaf kepada kita. Allahu Akbar, manfaat sebuah kemuliaan. Masya Allah. Ustaz, saya ini pengen banget istiqomah dalam hijrah, Ustaz. Harus, ya. Kita istiqomah dalam hijrah itu harus. Cuma memang banyak juga orang yang tanya bagaimana cara istiqomah. Ya wallahualam, orang yang bertanya tahu gak apa itu istiqomah? Saya suka tanya sama orang yang seperti itu. Istiqomah apa sih? Istiqomah tuh mereka sendiri bingung. Dalam bahasa Arab istilah istiqomah ini asata qaimah, meminta kemantapan hati dari Allah. Bagaimana orang bisa istiqomah kalau dia belum kenal Allah? Makanya orang yang berhijrah kalau pengen istiqomah, kunci yang pertama belajar. Belajar hijrah secara total, kemudian dia belajar. Belajar apa? Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Baru kemudian cari teman yang baik. Karena almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Baru proses istiqomah pun datang. Caranya bagaimana? Meminta rutin kepada Allah kemantapan hati untuk bisa jadi lebih baik. Jaga makan, jaga minum. Allah jaga antum insya Allah. Allah jaga antuna insya Allah. Ya? Masya Allah. Demikian, sahabat hijab dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا.